Nama saya Muhammad Afilan. Saya dari Laman Sendayan. Saya pakcik dia Abdul Jamim. Saya pun dari Laman Sendayan. Okey, bisnes jom cuci ni saya dah lama tengok dekat social media, Facebook, Instagram macam tu. So bila saya refer dalam social media tu, saya dapatlah. Keyakinan saya timbul kerana bisnes ni tidak perlukan pekerja yang ramai, risiko pun rendah, modal pun berpatutan. Oleh itu menarik minat saya untuk mencuba bidang ini. Saya berurusan dengan pihak pengurusan ini melalui media sosial. So pihak pengurusan itu memberi penjelasan yang sangat profesional. Penerangan itu menimbulkan keyakinan saya, minat saya untuk mencuba bidang ini. Sebab pertama, untuk buka laundry ni kita tidak perlu pekerja. Untuk bos-bos yang ada ni tidak perlu meluangkan masa dekat lobby je lah. Just kita boleh tengok CCTV je. Kalau ada masa nanti kita boleh datang check ada sabun ke, nak tambahkan coin ke, macam tu. Untuk usahawan-usahawan yang baru nak ingin mencuba bidang perniagaan, boleh mencuba bidang dobi ini sebab bidang ini tak perlu pekerja. Lagi satu, tak perlu risiko yang tinggi. So senang untuk di-handle lah, senang untuk diurus. So siapa-siapa yang tak nak ambil risiko yang tinggi-tinggi, nak cuba bidang yang selamat, boleh cuba bidang dobi ini macam kami. Jom cuci! Cuci!